الحمد لله وقفا والصلاة والسلام على رسول المجتبى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وذرياته وكل من اتبع الهدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده Fa uhiyakum Islamiyah, ta'iyat intibat mubarakah, ta'iyat min indillahi ta'iyat ahli Jannah. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa taala atas limpahan karunianya pada sore yang indah ini. Allah menghimpun kita di dalam rumahnya. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya menaungkan sayap-sayap malaikatnya menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya hadrat Al Fadil para asatid para ustazat, para masyayih, para kiai kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadratal mukarramin, para tokoh masyarakat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kesemuanya. Perkenankan kami di sini di depan bukan berarti yang berilmu, bukan berarti yang memiliki keutamaan. Hanya semata menjalankan tugas. Karena salah satu keutamanya bermajelis tadi dinaungkan sayap malaikat dan ada hadis tentang naungan sayap malaikat yang diakhiri dengan laporan malaikat yang selalu membuat saya berbahagia. Bahwa malaikat-malaikat begitu majelis ini selesai nanti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ditanya oleh Allah min aina dari mana kalian? Padahal dia maha tahu tapi dia bertanya, malaikat berjawab من عند عبادك يحمدونك ويسبحونك ويكبرونك ويحللونك dari sisi hambamu yang memujimu, mentasbihmu, mentakbirmu, mentahlilmu. Wa yas'alunaka dan mereka meminta kepadamu. Minta apa? Kata Allah. Jannatak syurga. Wa jannati. Allah bertanya, memangnya sudah pernah melihat syurgaku? mereka itu belum ya Rob belum wa Raahu jannati Allah bertanya kepada mereka para malaikat bagaimana sekiranya mereka pernah melihat syurga aku masya Allah ini pujian Allah kepada kita kita belum pernah lihat syurga tapi mintanya serius Bagaimana kalau pernah lihat, belum pernah lihat saja mintanya serius, itu berarti hatinya beriman kepada Allah, percaya bahwa akan ada sebuah tempat yang sangat indah balasan bagi orang-orang yang beramal saleh dan beriman kelak di surga. ke kata malaikat dan mereka minta perlindungan kepadamu ya Allah dari apa mereka meminta perlindungan kepadaku kata malaikat dari neraka. Wahal ra'au nari Kata Allah Memangnya pernah lihat neraka mereka? Belum Belum Wa kaifa lau ra'au nari Kata Allah Bagaimana sekiranya mereka pernah melihat neraka Ini juga pujian dari Allah Kita belum pernah lihat neraka Tapi kita yakin adanya neraka Dan karena itu kita memohon kepada Allah Agar dijaga dari kengerian neraka itu karena kalau tadi kita sebutkan tentang surga, kita ingin masuk surga sekeluarga. Relationship goal kita itu adalah Liladkhulil jannah antum wa azwajukum toh Masuklah ke dalam surga, kamu dan istri-istrimu digembirakan. Family goals kita adalah Waladina aman Orang beriman anak keturunannya mengikuti dalam keimanan maka Allah himpunkan mereka bersama anak keturunannya yang beriman itu di dalam syurga. Itu relationship goal, family goal kita. Wa Bagaimana sekiranya mereka pernah melihat nerakaku? Kata Allah kepada para malaikat, ini juga pujian bagi kita yang serius untuk kemudian memohon perlindungan dari neraka karena juga family goal kita yang lain adalah ya ayyuhalladzina amanu u anfusakum wa ahlikum nara. Ini tugas terberatnya jadi suami. Tugas terberatnya jadi bapak. Bukan cari nafkah, bukan bekerja di tengah situasi ekonomi kita yang sedang sulit. Di tengah dolar yang meroket. Bukan Bukan itu tugas terberatnya seorang lelaki. Tugas terberatnya seorang lelaki adalah ku angfusakum wa ahlikum nahara. Dan hadis ini diakhiri dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad ghafartu lahum wa ataituhum ma sa'alu." Wa ataituhum ma sa'alu, kata Allah. Aku sudah ampuni mereka, aku berikan kepada mereka apa yang mereka minta dan aku lindungi mereka dari apa yang mereka takutkan. Kemudian, kemudian, nah ini yang paling saya senang bagian dari hadis ini. Malaikat rapor lagi, kalu Robbi inna fihim fulanun abdun khataun inna ma marrafa jala ahum. Ya Allah, itu si majelisnya majelis rutin di Masjid Al Ihsan, Jakarta Permai. Tetapi di dalam majelis itu ada si Fulan, ya Allah. Siapa si Fulan? Abdun khata'un, hamba yang banyak dosa. Inna mamar, dia sih cuma lewat. Lalu mampir fajalah sama ahum, duduk bersama majelis itu. Saya bayang-bayangkan itu saya. Hanya seorang hamba banyak dosa yang mampir di sebuah majelis yang selalu tersenggara, yang rutin, yang berjalan di masjid yang sangat kita cintai. Tapi kenapa saya berbahagia dengan bagian pencilan ini yang dilaporkan malaikat menyendiri ini yang dikatakan Inna mama rofa jala sama hum, cuma mampir lewat lalu duduk bersama mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad lahu fa innahum la Aku sudah mengampuni dia juga karena mereka itu yang bermajelis ilmu itu adalah orang-orang yang tidak akan menyesal, tidak akan susah, tidak akan celaka siapapun yang menjadi teman duduknya. Dan saya kemana-mana, ke majelis-majelis ilmu, saya tahu diri untuk tidak merasa menjadi seorang muallim, tahu diri untuk tidak merasa menjadi yang berdakwah, yang da'i, cukup menjadi seorang Abdun ketau'n inna sama ahum Seorang hamba banyak dosa yang mampir lewat Kemudian duduk bersama mereka Ini sudah sebuah keutamaan yang luar biasa Mendapatkan kalimat Allah Kat ghafartu lahu fa innahum la jali suhum Inilah kaum yang orang yang jadi teman duduknya itu Gak akan nyesel, gak akan susah, gak akan sedih, gak akan celaka Fajazakumullahu anna khairan saya diundang jadi saya mampir karena saya mampir mudah-mudahan saya termasuk yang qad ghafartu lahu seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berkeluarga maka kita dan keluarga kita memiliki hubungan-hubungan yang dalam Quran dan Sunnah kalau kita rangkum setidak-tidaknya hubungan antara kita dengan keluarga ada lima hal. Satu, Qurratu ayun dua nikmat, tiga amanat, empat fitnah, lima adawah. Jadi Quran itu menyebutkan tentang kita dan keluarga kita ada lima perkara penting. Satu disebut sebagai koratu ayun. Hubungan terpuncak kita dengan keluarga kita adalah hubungan koratu ayun menjadi penyejuk mata satu sama lain sebagaimana dalam doanya Aibadur Rahman min azwajina wa qurrata a'yun ja lil muttaqina imam. Ini yang pertama. Yang kedua hubungan kita dengan keluarga kita adalah hubungan nikmat. Dia adalah nikmat Allah untuk kita, kita adalah nikmat Allah untuk mereka. Maka, kalau dia nikmat, wajib disyukuri. Ini yang kedua. Yang ketiga, mereka adalah amanat titipan Allah. Kita ini bukan saling memiliki, kita hanya saling dititip. Suami adalah titipan bagi istrinya, istri adalah titipan bagi suaminya, anak-anak adalah titipan bagi orang tuanya, dan akan tiba masa di mana orang tua adalah titipan bagi anak-anaknya. Kalau titipan, maka harus di jaga. Yang keempat disebut fitnah. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menyebut di antara anak-anak kita, istri kita, suami kita bisa menjadi fitnah, ujian bagi kita semua. Suami diuji dengan istrinya, istri diuji dengan suaminya. Anak-anak diuji dengan orang tuanya, orang tua diuji dengan anak-anaknya. Kita semua saling menjadi bahan ujian bagi masing-masingnya. Sehingga karena dia ujian, tugas kita adalah menyabarinya. Yang kelima, ada keadaan-keadaan tertentu di mana ternyata istri bisa menjadi musuh bagi suaminya. Suami bisa menjadi musuh bagi istrinya, bukan cuma musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut nggak kelihatan, Eh musuh, anak bisa jadi musuh bagi orang tuanya, orang tua bisa jadi musuh bagi anaknya. Ketika mereka mengajak kita untuk menjauh dari ridho Allah, maka dia disebut sebagai musuh. Maka yang demikian itu harus diwaspadai. Jadi, yang pertama mereka kuroto ayun harus kita mohon kepada Allah, yang kedua mereka adalah nikmat harus kita syukuri kepada Allah, yang ketiga mereka adalah titipan amanat harus kita jaga, untuk Allah yang keempat mereka adalah fitnah harus kita sabari karena Allah, yang kelima mereka adalah musuh, maka harus kita waspadai di jalan Allah. Ikhwan dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk masuk surga sekeluarga, lima perkara ini harus kita pelihara betul-betul. Yang pertama adalah bentuk tertinggi dari hubungan kita dengan keluarga kita yang disebut sebagai qurratu ayun tadi. Dalam doanya Ibadur Rahman, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna ja lil Masya Allah, doa ini doa yang sangat indah dan jangan pernah kita lepaskan dari wirid doa kita sebab ada salat salat fardu dan di saat saat mustajabah. Rabbana dua rob kami habelana anugerahkanlah untuk kami min dari istri kami, pasangan kami, suami kami, waduriyatina dan anak cucu keturunan kami semuanya. ayun anugerahkan mereka untuk menjadi Ayun bagi kami. Apa terjemah "kuratu ayun"? Mungkin, kalau terjemah simple bahasa Indonesia-nya "penyejuk mata". Tapi coba kita perhatikan sebuah hadis, kita akan menemukan "kuratu ayun" itu berarti bahkan lebih tinggi dari sekedar cinta. Hubungan kita dengan keluarga kita harus lebih tinggi dari sekedar cinta. Nabi SAW bersabda, "Dijadikan cintaku pada dunia kalian ini pada dua perkara, yaitu wanita dan wewangian." Kata Nabi SAW wajulat kurrotu aini fis salati dan dijadikan bagi kurroh ain penyejuk mata itu di dalam sholat Jadi Nabi menunjukkan di sini hobi, hobi, cinta, hobi, hobi. Cintanya Nabi Sallam untuk dunia ini ada pada dua hal, yaitu wanita dan wewangian parfum. Nabi SAW itu kalau pakai parfum, masya Allah, kita kalau mau ngikutin gaya hidup paling mahal dari Rasulullah SAW, salah satunya gaya hidup dalam memakai wangian. Aisyah menceritakan Nabi SAW itu kalau memakai misik, beliau mandi. Setelah itu aku memakaikan misik ke seluruh rambut beliau, seluruh wajah beliau, seluruh jenggot beliau, seluruh bagian tubuh beliau. Lalu kemudian beliau mengoleskan minyak wangi itu ke bagian kemaluan beliau. Shallallahu alaihi wasallam. Minyak misik itu yang benar, yang sahih, satu tola, satu tola itu 12 ml, Bapak Ibu yang Allah, kalau kita beri di toko al Arabiyah lil atau toko Abdul Samad al Qurashi itu di Makkah atau di Madinah itu banyak sekali toko di sekitar mal-malnya itu yang kita cari yang Abdul Samad al Qurashi atau al Arabiyah lil ini dua di antara yang sahih gitu ya dalam menjual minyak wangi. Nah kita tanya misik Abiyat atau misik Madinah terbagus yang ada. Itu harganya satu tola alias 12 ml bisa mencapai 3.200 sampai 4.000 rial. 3.200 sampai 4.000 4.000 rial. 4.000 kali berapa? Satu realnya sekarang berapa? 4.000 lah, kita hitung 4.000. 4.000 kali 4.000 16 juta, Pak. 16 juta itu 12 mili Anda bayangkan yang namanya 12 mili kalau dipakainya kayak Rasulullah Hai itu langsung habis sih sekali pakai itu itu ya dari ujung rambut sampai ujung kaki dipakein semua itu cuma sekali pakai Allahu Akbar artinya memang nabi SAW pada beberapa bagian dari kehidupan beliau ada sunnah yang sangat diutamakan dan memang harganya lebih mahal daripada gaya hidup kita yang lain-lain tentu saja tidak kemudian kita harus seperti itu gitu ya saya juga pakai misik tapi paling di sini pak udah segitu <laughs> nggak kuat kalau banyak banyak itu pun beli yang kemudian sudah ada sedikit campurannya di misik abiat itu ada yang sudah agak bukan rekam wahid bukan nomor satu gitu ya itu ada yang satu tola 400 rial jadi eh, 1,6 juta juga lumayan juga harganya gitu ya. Itu bisa dipakai ya dua minggu sampai dua minggu sampai satu bulan kalau ngirit banget gitu. Tapi ini ini saya hanya menggambarkan. Saya tidak kemudian menuntut kita semua untuk mampu seperti itu. Kalau satu saat mampu ya kita ini kalau beramal ya pilih sunnah Nabi SAW yang kita bisa bisa lakukan dengan paling optimal. Kalau anda punya Rumah di Menteng luasnya 8.000 meter persegi minyak wanginya level Indomaret kan nyambung gitu daripada beli oh di Kolong di Jerman yang juga satu botolnya harganya kalau customized itu muahal nggak tambah pahala itu pahalanya cuma pahala wewangian secara umum. Tapi kalau kita belikan yang sesuai sunnah Nabi SAW, maka menjadi satu nilai yang lebih di sisi Allah. Di samping manfaat-manfaatnya yang sangat banyak gitu ya. Kita kembali ke jalan yang benar. Belok ya. Wajualat aini salah kata Nabi SAW, dijadikan kuratu ainku itu salat. Maka kalau kita berdoa agar anak dan istri kita menjadi kurah ain itu artinya kita berdoa kepada Allah meminta kepada Allah agar kita jangan cuma cinta sama mereka, jangan cuma cinta mereka harus lebih dari sekedar cinta yaitu kurotoain ain. Nah, doa ini kata para ulama adalah doa yang sangat indah karena doa ini meminta kepada Allah agar memperbaiki kita sekaligus memperbaiki pasangan dan anak-anak kita. Diperbaiki diri kita supaya selera kita itu ketika memandang istri kita, memandang anak kita sudah bukan lagi pandangan fisik, tetapi sudah pandangan kelak kita akan bersama-sama di surga. Kalau bapak-bapak ngeliatin istrinya kok penampilannya sedang tidak berkenan di hati, katakan kepada diri bapak, Masya Allah, ini istri saya lagi menyamar. <silence> aslinya dia ini, nanti kalau sudah masuk surga bareng saya, dia ini 70 ribu kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Jadi kita harus tanamkan ke dalam hati kita, para suami kalau ngeliat istrinya, ini aslinya lebih cantik dari bidadari yang paling cantik 70 ribu kali lipat nanti bidadari itu tempatnya di surga cuma kemah istri saya itu dapat istana gitu ya khurum maksura fil khiyam di surah ar-rahman itu ada bidadari-bidadari yang terjaga di dalam kemah-kemah jadi ibu-ibu jangan khawatir bidadari itu enggak level sama antunna semua kenapa bidadari itu tinggalnya di dalam tenda anda di dalam istana tapi jangan dibayangkan tendanya kayak tenda pramuka gitu. <laughs> Wah, tenda di surga itu lebih indah dari semua istana yang ada di dunia kan gitu tapi anda di istana bidadari itu di tenda tenang Bu jomblo-jomblo juga harap segera menikah Kenapa Anda cuma dapat bidadari nanti kalau cuma meninggal dalam keadaan bujang itu kalau punya istri Anda punya istri dunia yang 70 ribu kali lipat lebih cantik dari bidadari yang paling cantik Masya Allah lagi pula kalau Anda meninggal dalam keadaan jomblo, nanti Anda akan, kalau Anda ahli surga ya, akan ditemani oleh 72 bidadari. Dan bidadarinya semuanya mengatakan, kita temenan aja ya. Kan cuma ditemani soalnya. Kita. Itu. Ini yang repot. Jadi bapak-bapak katakan kepada diri kita ketika istri kita sedang tidak berkenan di mata kita, inilah kuratu ayun. Oh ini nanti kalau masuk surga, Masya Allah 70 ribu kali lipat lebih cantik dari beda-beda yang paling cantik. Ibu-ibu juga begitu, kalau lihat suaminya lagi nyebelin, katakan kepada diri kita, hm, ini lagi acting. Aslinya suami saya itu swalih gitu. Nanti kalau masuk surga itu dia usianya setara Nabi Isa ketika diangkat ke langit dan tampangnya setara Nabi Yusuf. Laki-laki itu kalau masuk surga, usianya setara Nabi Isa ketika diangkat ke langit 33 tahun dan parasnya setara Nabi Allah Yusuf alaihissalam berarti cukup untuk bikin pereda rasa sakit, ngiris-ngiris jari nggak terasa. Itu laki-laki yang masuk surga gitu. Ya Bapak yang Allah, kita memandang diperbaiki oleh Allah cara pandang kita kepada pasangan kita bukan lagi pandangan fisik semata, tapi sampai pada level pandangan yang membuat kita semakin yakin dia diciptakan, dikirim kepada kita oleh Allah untuk mendampingi kita di persinggahan dunia yang sangat sejenak ini untuk kelak bersama-sama memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kuratu ayun kita ngeliatin anak-anak kita itu kita melihatnya seperti titian menuju ke surga. Ya Allah ini anak kalau lagi nakal, weh, masya Allah ini tangga ke surganya kok agak curam ini kita. Gitu. Kalau dia dia lagi agak nakal, kalau lihat lihat dia agak menampakkan salih dan salihah ya masya Allah ini tangga ke surga kok kayak lift kita. Gitu ini ini aja sama-sama ke surga gitu ya cuman yang satu lift gitu ya, yang satu eskalator eskalatornya kadang-kadang macet juga sih gitu ya. tetapi bismillah ini kita lihat gitu ya maka kita akan memandang mereka dengan penuh rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena apa mereka adalah kuroto Ayun kita mandang istri itu jadi pengen ibadah gitu. ya, ibadah itu macam-macam ya bentuknya ya. Mandang suami itu jadi pengen ibadah. Mandangin anak itu jadi pengen ibadah. Gitu. Kalau orang Jawa itu, Masya Allah ya, merumuskan bagaimana ibadahnya orang tua itu bermanfaat bagi anak-anaknya itu. Bopo topo, anak nompo, putu melu, buyut katut. Ya, karena seorang orang tua yang solih, banyak beribadah, bopo topo, maka anak nompo, anak itu menerima hasilnya. Putu melu, cucu ikut. Buyut katut. Buyut terikut juga. Gitu mendapatkan manfaat kesolehan dari orang tuanya. Dalilnya orang Jawa, Pak. Kisah Nabi Musa alaihi salam. Belum kisah Nabi Musa itu ketika bersama Khidir alaihi salam di episode terakhir kisah mereka, pelajaran yang dituturkan Khidir kepada mereka, Musa menegakkan dinding. Dinding itu milik siapa? Yatimain dua anak yatim di kota Fil Madinah. Maka dikatakan wakana Abu Huma Salihan, bapak dari dua anak yatim ini adalah seorang yang soleh. Lihat di tafsir ternyata bukan bapak langsung itu, kakek ketujuh. Jadi dua anak yatim ini bapaknya nggak soleh, kakeknya nggak soleh, kakek buyut nggak soleh, kakek canggah nggak soleh, kakek wareng nggak soleh, kakek udek-udek nggak -udek. soleh, kakek gantung simur baru soleh. Kakek ketujuhnya yang soleh, dan kakek yang soleh di kakek ketujuh itu kebaikan kemanfaatan dari ibadahnya sampai kepada yang berhak. Maka, kenapa kita berdoa? Rabbana wa kurata ayun. Tidak pernah doa ini akan sia-sia. Tidak pernah doa ini akan sia-sia. Dia akan menjadi selalu penyambung antara kita dengan anak keturunan kita. Syaratnya dalam ayat waladina tabaatum duriatum bi iman Allah duriatum. itu orang-orang beriman anak cucunya mengikuti dalam keimanan Allah akan himpunan mereka dalam surga yang menautkan mereka bareng-bareng bisa masuk surga adalah orang tua mendoakan anaknya anaknya mendoakan orang tuanya itu mata rantai yang membuat mereka tersambung jadi kalau bapak masih doain anak anak doain bapak ketemu nanti surga insyaallah itu tali penyambung yang paling kuatnya. Kuratu ayun menjadi penyejuk mata. Maka kita ini selalu memohon istri-istri kita jadi penyejuk mata. Yang membuat kita tercegah dari perkara-perkara ini haramkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami-suami dan menjadi penyejuk mata bagi istrinya yang membuat istrinya tercegah dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu tolong perhatikan kalau suami sudah memberi kode ini demi kekuatan bersama dalam rumah tangga supaya saya kurutu ayun terus. Misalnya bapak sudah mengode, mimbo sana mi ke salon muslimah bentar, anak-anak biar tak ajak main. Nah kalau suami sudah memberikan kalimat seperti ini jangan dijawab, nggak lihat apa apa. Tuh cucian numpuk semua tuh, piring gelas kotor semua tuh, rumah berantakan kayak begini. Masa ditinggal ke salon? Jangan bu, karena kalau bapak sudah sampai minta anda pergi ke salon muslimah, barangkali Barangkali di luar sana, dia melihat godaan yang sangat kuat yang begitu cantik dan jelita. Hendak dialihkan pandangannya ke arah yang halal dan penuh berkah, tetapi yang halal dan penuh berkah sedang tidak sedap dipandang. Duh, ini serius, ini serius, kan? Kalau bapak-bapak disebut oleh nabi, ketemu dengan wanita yang dijadikan penggoda oleh setan baginya, kemudian dia tertarik pada wanita itu. Apa yang lakukan? Pulang temui istri kalian karena pada istri kalian terdapat segala yang ada pada wanita itu hanya saya lebih suci lebih berpahala. Ingat ini baru bisa diamalkan oleh seorang laki-laki yang punya istri di rumah. Kalau jomblo pulang juga mau ngapain? Itulah beratnya jadi jomblo. Kalau laki-laki bersuami memandang yang haram. Eh laki-laki bersuami. Wah ini bahaya ini. Berarti Anda belum ngantuk, bagus ya. Laki-laki beristri memandang godaan, maka dia palingkan ke yang halal. Pembandingnya itu minimal senilai, sama-sama wanita. Tapi kalau jomblo, memandang yang haram jadi godaan, kemana dipalingkan? Ke bumi. Nunduk. Gitu. Godul basar nunduk. Gitu. Ya enggak senilai gitu. Ya meskipun manusia juga terbuat dari tanah Masa kita mau menghibur hati Ya Allah ini tanah Dia juga dari tanah Ya Allah ini tanah Udah ngeliatin asalnya aja deh Gitu ya Jadi bapak-bapak Memberi kode seperti itu tolong diterima kodenya Siap langsung berangkat Ke salon muslimah Kenapa? Gitu ya. Ini menjaga di zaman yang luar biasa berat Seperti ini ya memang harus sangat Kokoh kita menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan, suami dengan istri. Karena, beberapa Bapak darah mata Allah, ibu-ibu harus tahu: kalau Anda nggak sempat masak, rumah makan masih buka; kalau Anda nggak sempat nyuci, laundry kilauan; kalau Anda nggak sempat beresin rumah, nyuruh tetangga yang doa, nanti dikasih upah bisa. Tapi soal yang satu itu, para suami tidak boleh meminta bantuan orang lain. Ini clear. Sama dengan bapak-bapak hati-hati kalau istri sudah ngode. Terus aku tuh suruh cerita sama siapa? Aku cerita nggak pernah didengerin. Bahaya kalau sudah begini. Jangan sampai dia merasa curhat kepada supir grab lebih nyaman daripada curhat kepada suami. Bahaya. Ini red alert yang begini-begini. Harus difahami. Maka suami kalau istri sudah bilang, aku mau cerita, dengerin nggak? Lempar handphone singkirkan semua hal yang ada depan kita. Pusatkan perhatian kepada istri kita. Tatap wajahnya. Berikan kontak mata. Lalu katakan, "Berceritalah sayang. Aku siap mendengarkanmu." Dengerin, gitu ya. Kalau perlu amalkan hadis Jibril. Apa hadis Jibril? Lutut nempel lutut, tangan letakkan di paha. Itu cara memperhatikan pembicaraan lawan bicara yang paling indah itu begitu. Kalau kita sama istri kita, istri lagi pengen cerita, tek, gitu ya, lutut ketemu lutut, tek, taruh tangan di paha. Tapi ini beresiko sih sebenarnya gitu ya. Kemudian berikan kontak mata, ngobrolnya hati ke hati itu begitu. Dengerin dengan penuh perhatian, masya Allah. Berikan bahasa tubuh yang cocok. <SISIS> <SISIS> gitu kan? Berikan ungkapan yang empatik. Istri lagi curhat. Iya ya, Mi ya. Kalau aku yang jadi umi kayaknya nggak kuat. <SISIS> Ini menguatkan gitu. Ini menguatkan. Terus. Gitu. Kalau dia perlu menangis, biarkan dia menangis. Jangan hapus air matanya, jangan hentikan tangisnya. Tapi berikan kepadanya tempat untuk menangis yang paling nyaman sedunia. Bahu Anda, dada Anda. Belai, like, gitu ya. Masya Allah. Dulu saya punya teman di pesantren itu, pokoknya cita-citanya cari istri yang rambutnya panjang. Saya tanya, kenapa kok cari istri harus rambutnya panjang mas? Itu kan kakak kelas tuh. Iya, dek, Kalau cari seru yang rambutnya panjang. Karena kalau ungkapan romantis itu cukup. Maksudnya gimana? Sayang. Nah, itu pas. Kalau rambutnya pendek, sayang. <laughs> pendek. Terus akhirnya saya bilang, "Ya dipakein jilbab Thomas, jilbab rak mesti panjang itu, sayang, sampai ujung jilbab." Enggak gitu. harus rambut kok gitu. Insya Allah. Cerita Barakah Rahman Bapak Imam Darma Mata Allah ini kuratu ayun in, saling menguatkan di dalam ketaatan menjaga dari kemaksiatan kemaksiatan membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka dikatakan oleh Nabi Sosalam Allah merahmati suami yang bangun kiamul lail dia bangunkan istrinya untuk kiamul lail kalau istrinya tidak mau bangun dia percikan air dengan lembut ke wajahnya dan Allah menyayangi istri yang bangun kiamul lail dia bangunkan suaminya untuk kiamul lail. Kalau suaminya tidak mau bangun, dia kerucuk pakai ember. <gif> <gif> makna lafat aslinya sama, dia percikan air dengan lembut ke wajahnya. Tapi ibu-ibu sering ngeluh, sudah dipercikin air tetap nggak bangun saat itu. Ya udah kerucuk pakai ember gitu. Allah. Ini makna kuratu ayun saling menguatkan di dalam ketaatan sehingga kita sama-sama ke surga. Anak-anak kita pun begitu. Gitu ya kita memberikan sebuah iklim ibadah di dalam rumah kita, pengabdian kepada Allah bersama-sama maka inilah qurrata a'yun. In. Jadi Allah memperbaiki untuk kita diri kita sehingga cara memandangnya cara memandang dengan kacamata iman. Sebaliknya pula Allah memperbaiki kita dan memperbaiki pasangan kita sehingga kita makin enak dipandang dengan kacamata iman. Itulah doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun nah penggalan doanya yang berikutnya ini agak luar biasa menurut saya kalau hal-hal yang lain kita ini tidak perlu ambisius-ambisius banget apalagi soal dunia soal harta soal kedudukan soal pangkat soal jabatan gitu ya soal jadi calon wakil presiden nah perlu muluk meluk kita gitu. gitu ya bahkan soal menjadi hamba Allah yang soleh itu biasanya kita berdoa kepada Allah Wajah Allah min dan jadikan aku ya Allah termasuk sebagian diantara hamba-hambamu yang salih. Itu kan kalimat tidak ambisius. Artinya kita membuka kemungkinan betapa banyak orang lain juga orang soleh. Kita bagian dari orang soleh itu. Tapi coba perhatikan doa tentang Qurrothu Ayun tadi. Sambungannya apa? Wajah Allah lil muttaqina imamah ini doa ambisiusnya luar biasa dan jadikan kami ya Allah imam bagi orang-orang bertakwa Nggak cukup enggak cukup waja'alna minal muttaqin enggak waja'alna lil muttaqina imamah ini dahsyat ini saya dulu bertanya-tanya, kenapa dalam soal takwa kita ini ambisinya sampai puncak? meminta kepada Allah bukan cuma untuk dijadikan orang bertakwa, tapi dijadikan imamnya orang-orang bertakwa. Masya Allah. Karena apa? Inna akramakum indallahi Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kita ini tidak boleh mengukur kemuliaan dengan jabatan, kekayaan, harta benda, kemegahan, paras rupa, Status kita nggak boleh mengukur kemuliaan warna kulit ras nasab nggak boleh mengukur kemuliaan dengan semua itu tuh nggak boleh satu-satunya ukuran kemuliaan yang diperbolehkan oleh Allah di antara kita adalah takwa tapi anehnya takwa itu malah nggak kelihatan oh, Allah itu dalam tanda kutip gimana sih Wong kita nggak boleh mengukur kemuliaan dengan yang lain-lain hanya boleh mengukur kemuliaan dengan takwa lah kok takwanya malah disembunyikan kan sebenarnya enak ya kalau kita di wajah kita ini ada display berapa tingkat ketakwaannya gitu ya. di, di, di sini ada displaynya berapa tingkat ketakwaan kita ngelihat oh saya 65 lihat ada orang lewat displaynya 85 wah langsung kita cium tangan pak assalamualaikum masya allah wah wah luar biasa bapak Kenapa nak? Oh bapak itu lebih bertakwa dari saya berarti lebih mulia. Kok tahu nak? Itu displaynya 85 pak. Saya cuma 65 ya pak itu kan enak ya ketemu ada orang displaynya kok cuma 45 eh Masya Allah dek sini dek tak ajari biar agak naik poinnya dek sini dek enak kalau dibuka ternyata Allah justru menutupinya artinya apa kata Imam An Nawawi ada dua kesimpulannya soal takwa itu satu kita ini hanya boleh berjuang menjadi orang bertakwa dua tidak pernah boleh kita meremehkan orang lain karena kita tidak pernah tahu Mana yang lebih bertakwa kepada Allah, dia atau kita? kalau soleh itu masih bisa disebut. Oh dia orang soleh, kok tahu? Iya, sholat berjamaah lima waktu di masjid. Menyebut orang soleh itu ada buktinya. Oh dia orang soleh, kok tahu? Iya, sodakohnya itu loh, Masya Allah, rutin. Tiap bulan itu minimal 3 juta untuk masjid. Oh dia tuh orang soleh, kok tahu? Iya, puasa Senin kemis, nggak pernah putus. Kita nyebut orang sebagai orang soleh, itu kita bisa menyebutkan bukti. Tapi kalau orang takwa Mau gimana coba Oh dia itu orang bertakwa Dari mana tahunya Lah itu sekolahnya di SD yang ada tulisannya Takwa cerdas rambil gitu <tuk> <tuk> Lah masa itu buktinya nggak bisa Takwa itu buktinya apa Dia Wa, takwa hauna Kata Nabi SAW takwa itu di sini Tersembunyi di dalam dada Enggak, nggak ada yang tahu kecuali Allah dan yang bersangkutan Enggak bisa kita nyebut orang takwa itu Nanti dulu, kita gitu. nanti dulu. Hujahnya apa? Berani-berani kita nyebut saya bertakwa atau dia bertakwa. Makanya, masya Allah, soal takwa karena dia tersembunyi, kita boleh berambisi setinggi-tingginya. Karena kalaupun tercapai nggak bisa kita banggakan. <tik> iya kan? Dalam soal takwa, itu kita berambisi setinggi-tingginya boleh. Kenapa? Kalaupun tercapai nggak bisa dibangga-banggain, mau bangga-banggainya gimana? Saya, Imamul Mutakin. Apa buktinya? Nih pangkat saya. Ini jubah saya bukti bahwa saya imamul mutaqin. Dari mana? Tahu nggak bisa. Karena sesuatu ini adalah sesuatu yang tidak tampak, yang sangat disembunyikan oleh Allah, maka kita justru boleh berambisi setinggi-tingginya. Pada sesuatu yang tampak, kita biasa-biasa aja deh, nggak usah terlalu berambisi. Maka ada seorang salafus saleh berkata, "Ya Allah, jadikan aku dalam pandanganmu yang paling tinggi." Dalam pandanganku sendiri yang paling rendah Dalam pandangan sesama manusia yang tengah-tengah Itu hidup yang enak itu begitu Kalau kita memandang diri kita sendiri yang paling rendah Allah memandang kita yang paling tinggi Manusia memandang kita oh biasa Ya gitu orangnya -orang. Oh gak istimewa Enak jadi orang begitu tuh Di bandara itu gak telat Kalau terlalu terkenal itu saya bayangkan Ustadz Soma, terus Adi Hidayat itu, kalau di bandara susah. Wong oh, saya nggak terkenal aja susah. Petugas security aja minta foto bareng gitu. Petugas boarding minta selfie gitu. Ini kan susah kayak begitu gitu. Jadi riwa, masyhur itu ribet. Makanya enak itu kayak Nabi Ibrahim. Terkenalnya sudah mati. Nabi Ibrahim itu pada waktu beliau alaihi salam hidup. Itu berapa banyak yang kenal, berapa banyak yang sayang, berapa banyak yang doain, Pak. Dikit, tapi hari ini ada hampir dua miliar manusia yang diajari untuk tasyahud, dengan kata-kata: 'Kama' ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim'. Masya Allah. Hari ini ada jutaan manusia yang rela nanti berdesak-desak di Arafah untuk wukuf, memenuhi panggilannya Ibrahim Alaihissalam. Wong dulu Ibrahim suruh manggil aja bingung. Lah gimana manggilnya ya Allah? Wa finasi bil Ibrahim panggil manusia untuk berhaji. Manggilnya gimana ya Allah? Saya nggak punya akun Instagram. Men. Manggilnya gimana? Nggak punya broadcast WA. Manggilnya gimana? Nggak punya followers. Apa kata Allah kepada Ibrahim Alaihissalam? Tugasmu memanggil aku yang mendatangkan. Masya Allah. Tugasmu memanggil aku yang mendatangkan Dan hari ini jutaan manusia memenuhi panggilan Ibrahim Yang antri lebih banyak lagi Bapak-bapak termasuk yang sudah antri Insya Allah ya Bismillah mudah-mudahan kita semuanya Mendapat kesempatan untuk jadi tamunya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Yang sudah pernah itu juga pengen lagi Jadi tamunya Gusti Allah itu Enak Masya Allah Jadi bahkan hari ini Jutaan kambing dan sapi juga unta itu mendapat kehormatan untuk menjadi sarana takarrub kurban mengikuti syiarnya Ibrahim. Ini orang luar biasa ya. Terkenalnya itu wa ja'al lisanasi fil akhirin, ya Allah jadikan aku buah tutur yang baik bagi orang yang terkemudian. Imamul takin seperti itu. Jadi pertama Bapak Ibu dirahmati Allah, kita kalau mau sekeluarga masuk surga, maka yang pertama mari kita berjuang menjadikan keluarga kita satu sama lain kuratu ayun. Ikhtiar terminimalnya memperbanyak doa ini. Ikhtiar selebihnya kita saling memperbaiki kualitas hubungan kita dengan Allah antara kita dengan keluarga kita. Yang kedua, tadi kita sebutkan bahwasanya hubungan kita dengan keluarga kita adalah nikmat. Maka kalau dia nikmat harus disyukuri. Pernah mengungkapkan rasa syukur kepada istri pak kapan terakhir mengucapkan I love you kepada istri pak bu ibu kapan terakhir mengucapkan I love you kepada bapak ditambah muah muah kapan terakhir ini penting ini karena apa bapak yang dermawan Allah saya sering bertanya bapak bapak bilang oh yang penting cinta itu buktinya saat bukan kata kata iya sih tapi coba perhatikan ini Allah itu maha tahu enggak isi hati kita? Tahu. Allah yang maha tahu isi hati kita, ternyata masih mewajibkan kita-kita yang mengaku cinta kepadanya untuk mengungkapkan cinta itu secara verbal dalam bentuk kata-kata sehari semalam paling tidak 17 kali. Dimana dalam surat il-fatihah di setiap rakaat sholat kita ada kata-kata Alhamdulillahirrabbilalamin Itu ungkapan cinta Ar-Rahmanirrahim ungkapan harap Maliki ungkapan takut Iman seorang mukmin sempurna Ada cintanya, ada harapnya, ada takutnya Allah saja yang maha tahu meminta kita mengungkapkan cinta secara verbal Secara talafut mengungkapkannya dengan kata-kata Sehari semalam paling tidak 17 kali Apalagi istri kita dia kan tidak maha tahu Dan dia bukan makhluk kebatinan yang bisa menebak isi hati kita bahwa kita selalu mencintainya maka mengungkapkan cinta kepada istri harusnya sehari semalam lebih dari 17 kali luar biasa kalau lama tidak mengungkapkan hari ini dijamak pak takhir I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Yang banyak sekali. Ungkapkan cinta dengan ucapan, dengan perbuatan, gitu ya, dengan hadiah. Dan ini ada panduannya. Memberi hadiah kepada suami beda dengan memberi hadiah kepada istri. Memberi hadiah kepada suami, bu, berilah hadiah yang berguna. Semakin berguna alias bermanfaat, suami makin senang. Contoh, pulpen, handphone, laptop, gunting taman, gitu ya. Itu hadiah-hadiah yang berharga untuk suami itu yang kayak begitu, kayak begitu. Tapi hadiah untuk istri makin tidak berguna, makin bagus. Contoh, bunga. Nah, kalau di dunia laki, wopo. Dikasih bunga itu buat apa tuh? Kan gak ada gunanya bagi kita. Tapi di dunia wanita, ngasih bunga itu... ...bagus. Apalagi ngasihnya sembih sembih Itu bagus. Apalagi bunga bagi hasil bank syariah. Oh iya, itu lebih bagus lagi. Yang kedua, berlian. Berlian itu gunanya apa Pak? Untuk jadi mata bor. Ngebor logam itu. Itu pakai berlian Pak. Jadi kalau dipasang di cincin diberikan kepada istri gunanya untuk apa coba? Mau ngebor apa coba? Kan nggak berguna. Iya kan? Makanya kalau memberi hadiah kepada istri cari barang yang tidak berguna pak. Ini panduan penting. <gak> Enggak bu, bercanda ya, jangan marah lo ya. Itu ya. Ini cara kita mengungkapkan cinta dengan hadiah. Jadi kasih kitchen set gitu, ibu-ibu suka nggak sih kasih kitchen set Enggak. Tuh kan geleng-geleng, belanja sendiri tat nggak usah dikasih, pasti pilihan suami salah kok kalau gitu. Pasti begitu beliin baju itu belum tentu berkenan toh iya lebih baik diantar ke toko nggak beli sudah bahagia serius loh ibu-ibu itu gitu loh suami-suami itu kalau belanja segera dipilih mana yang cocok segera dibayar bawa pulang nanti kalau di rumah ternyata nggak cocok beli lagi itu kan bapak-bapak gitu kalau ibu-ibu kan nggak pergi ke toko diantar suami nyoba satu warna biru bagus ya mas ya mm -mm, bagus mikir suami cepet dibeli ayo cepet pulang gitu kan <tuk> tapi kancingnya kebesaran nah, <tuk> terus ganti nyoba yang warna hijau ini lebih bagus ya dari yang tadi Ijo mm -mm, hijau manis banget tapi kesannya kayak pohon tebu <tuk> ganti lagi terus pakai baju yang warna Marun, ih, bagus ya yang warna marun, hmm, hmm. tapi ini enggak ada yang ukuran L yang pas buat aku Ini pakai XL kegedean kan kelihatan gemuk banget kan Ganti lagi Terus nanti pakai warna kuning, kuningnya bagus ya, hmm, keren kata suaminya Dalam hati biar cepat dibahir hmm. Kata istri, ih norak tapi aku kan sudah umur 30an lebih masa pakai baju warnanya kayak gini Ini kan buat anak 20an hmm ganti lagi nyoba delapan baju pak semuanya dan semuanya dikatakan bagus awalnya akhirnya nggak ada yang dibeli keluar dari toko tetap senyum suaminya sama pramuniaganya itu malu maaf ya mas ya istrinya tanpa rasa bersalah keluar toko itu suaminya itu nyoba delapan nggak ada yang dibeli ya Allah ini setting mentalnya memang beda, Bapak Ibu. Bedanya laki-laki dan perempuan. Salah satunya begitu, beda. Makanya kalau suami-suami dimarahin istri, satu saat istri menyebut satu kalimat, jangan percaya, Pak. Jangan ditanggapi serius. Apa kamu bilang? Jangan gitu, Pak. Kul aja. Itu dia tidak membicarakan fakta. Itu opini dan opininya sesaat karena dia sedang lupa tentang kebaikan-kebaikan anda nah, kalau istri marah bahkan ada hadis yang dulu bikin ulama bingung ada Aisyah sedang marah bilang kepada Nabi, Entah Nabi ya, engkau ini cuma ngaku-ngaku Nabi Bu, itu kalimat serius loh itu itu kalimat serius loh itu kalau diucapkan dengan eh, tikot penuh itu kekafiran Makanya dulu para ulama bingung, ini gimana sih Aisyah ini? Masa meragukan kerabian suaminya sendiri? Enggak, itu kalimat wanita marah aslinya berbunyi, aku tuh tahu ya Rasulullah, kok ini seorang nabi. Aku yakin, tapi hari ini aku sedang tidak merasakan kasih sayangmu, cintamu, keadilanmu sebagaimana seharusnya seorang nabi. Aku tahu ini cuma perasaanku, bukan fakta. Tapi kamu harus tahu bahwa inilah perasaanku saat ini. Nah, kalimat seperti ini kalau buat marah kepanjangan. Maka diganti dengan kalimat, kamu tuh cuma aku, aku nabi. Gitu. Jadi ibu-ibu kalau satu saat marah kepada bapak-bapak bilang, kamu tuh dulu memang begitu, nggak pernah berubah. Itu dia sedang lupa bahwa anda sudah tambah tua. nggak pernah berubah gimana sekarang udah ubanan. No. Itu lupa pak dengan kebaikan-kebaikan anda. Ya begitulah kadang-kadang istri. Istri itu cara berpikirnya kayak obat nyamuk muter ke luar korelatif beda sama bapak-bapak kayak obat nyamuk muter ke dalam fokus sederhanakan temukan solusi itu bapak-bapak makanya kalau rapat nggak nyambung bapak-bapak bilang kita fokus dulu ya pada satu masalah ini kita sederhanakan masalahnya supaya bisa kita segera rumuskan solusinya please jangan melebar kemana-mana dulu ini bapak-bapak ibu-ibu bilang apa jangan suka menyederhanakan masalah mas ini semuanya penting dengerin dulu ceritaku semuanya itu ada hubungannya Pernah dengar gitu, Pak? Iya, makanya ada suami kemudian ngeluh, "Tolong Ustaz, istri saya itu kalau marah kok jadi historis." Kok historis sama sisteris maksudnya? Bukan historis, historis gimana? Dia itu kalau marah karena kesalahan saya pada saat itu, dia itu bisa menyebutkan semua kesalahan saya sejak awal pernikahan. Ya, ibu-ibu gitu jangan heran pak makanya jangan 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 tersinggung kalau istri itu sedang marah biasa aja oh kamu sedang lupa oh, oke okay. ayo ngomong terus tak dengerin gitu. sehabisnya Nanya istri itu kalau sudah marah habis tapi tidak dibantah oleh suaminya selesai dia marah hitung pak 10 detik pak 10 9 8 7 6 5 4 3 dua satu maafin ya aku tadi berlebihan ya marahnya pasti ya tapi kalau pada saat dia marah anda bantah hitungan ini akan lebih panjang semakin banyak anda membantah pertambahan hitungan mundurnya akan lebih panjang lagi jadi kalau istri marah please dengarkan simak anggukkan kepala anda insyaallah hitungan mundurnya tidak banyak. Tapi kalau Anda bantah apa yang disampaikan istri pada saat marah, hitungan mundurnya bisa sangat panjang. Dan kalau Anda bantahnya sampai bikin dia tersinggung atau patah, maka dihitung mundur sampai hari kiamat. Tetap tidak akan aku tadi maaf ya berlebihan. Ya, itu nggak akan muncul. Clear ya Bapak Ibu ya? Penting ini, makanya disyukuri Masya Allah, sesuatu itu Kalau disyukuri, pasti ditambah Allah. Maka kalau kita punya anak, kita syukuri. Nikmatnya tambah. Ngelihat anak itu kayak ngelihat jalan ke surga tadi. Masya Allah. Nak, makasih ya nak. Sudah berkenan menjadi anakku. Ayo, nggak bisa milih pak. <San> 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 ya maksudnya nak nanti kalau kamu berdoa itu loh nak ya Allah bapak ini takut sekali nanti di akhirat bapak ini banyak dosanya sedikit amalnya yang bisa menyelamatkan bapak itu ya cuma doamu nak Allah wali-wali saya warhammu itu nak ya jangan lupakan doa itu ya nak ya please I love you sayangku ini penting kita ungkapkan pada anak-anak kita agar mereka merasa mereka adalah sesuatu yang penting dalam hidup kita jangan seperti kisah yang lucu itu ibu kenapa sih perhiasannya disimpan rapat amat dikunci-kunci gitu iya nah ini kan barang penting kenapa nggak dititipin ke bibi ya kan barang penting masa dititipin ke bibi aku berarti nggak penting ya kalau ibu pergi aku dititipin ke bibi <laughs> <laughs> itu kan bahaya itu persepsi anak bisa keliru begitu apalagi ada orang tua suka bikin bingung anak karena nggak konsisten tidak kaulan sadida, tidak mengucapkan perkataan yang lurus. Ada suatu saat ngomong sama anaknya, nak bantuin Umi dong, ini Umi sibuk sekali, ada yang perlu dibantu sini dong, nggak mau ahmi. Ya Allah nak kamu tuh udah besar loh, nggak mau bantuin. Lima menit kemudian dia minta suatu mi beliin ini dong mi. Loh nak itu untuk anak yang sudah besar nak, kamu tuh masih kecil. Lima menit yang lalu dia sudah besar, sekarang dia masih kecil. Bingung nggak dia? Kadang-kadang orang tua bikin bingung anak nggak sadar gitu. Masya Allah ya, kita mensyukuri mereka, disyukuri, ungkapkan cinta, hal-hal itu kalau disyukuri Masya Allah nikmat luar biasa. Ini panitia ini agak nyiksa-nyiksa dikit. Ada jeruk anget depan. Jadi ternyata ikhwan-ikhwan yang jomblo perhatikan, bisa memandang tidak bisa menikmati itu sakit sekali. Jadi pembicara disuguhin makan, untung ini nggak ada makanannya ya Kadang-kadang ada panitia itu, ada ustadz lagi ngisi pengajian Depannya suguhin makanan banyak gitu Ya Allah itu penyiksaan loh itu Pengen makan masih disuruh ceramah gitu Maka para jomblo jangan kebanyakan memandang sesuatu yang belum bisa kau nikmati Itu berat, kamu gak akan kuat Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Enak Alhamdulillah Ini akhirnya Allah naikkan dari lautan yang kemudian terkena sinar mentari Entah sudah bertahun-tahun yang lalu Waktu habis? Ya gitu loh naik air gitu ya terus kemudian jadi awan awan kemudian berarak ke arah pegunungan turun sebagai hujan kena dedaunan hutan netes-netes netes ke bawah masuk ke pori-pori tanah nyusup ke dalam bumi di celah-celah bebatuan ngalir sedikit demi sedikit ketemu di satu tempat memancar sebagai mata air dimasukkan ke dalam botol kok ya usil amat masukin botol setelah masuk ke dalam botol beredar Entah melalui berapa tangan orang dan berapa orang yang mendapatkan jalan rizki dari itu, sampai kemudian dipakai untuk dimasukkan ke dalam sebuah gelas, ada jeruk, wah siapa yang nanam? Diperes masuk ke dalamnya, gitu ya, masya Allah, wah rasanya, not sense. Sang, Masya Allah nikmat Ini karena kita mensyukuri Karena kita mau tafakur pada perkara ini Makanya kita bersyukur Maka bu Lihat suami anda Masya Allah Biarpun jenggotnya tidak simetris ya. Ini yang dikaruniakan Allah kepadaku Ya Allah Mas Saya itu bersyukur Anda mau menjadi imam saya Mas tapi jangan sering-sering jadi imam di rumah mas Karena lelaki kalau sholatnya banyak di rumah itu lelaki soleha ke masjid mas Ngimaminya itu tahajudannya aja gitu. Masya Allah indah bapak-bapak juga begitu ya Allah ini istriku meskipun sepanjang pernikahan yang sudah berusia 30 tahun baru tiga kali ku catat dia pakai jilbab dengan simetris ya Allah biasanya mencong-mencong Ya Allah, tapi inilah karunia terbaik tanpa Dia. Aku tidak bisa membayangkan akan jatuh ke dalam berapa dosa. Dialah penjagaku, ketaatanku kepadamu. Ya Allah, indah, Pak. Kalau kita syukuri, makin bertambah. Jadi, kalau punya istri, disyukuri pasti akan ditambah. <tuk> <tuk> ditambah nikmatnya, bukan jumlahnya, Pak. Kalau soal jumlah syarat dan ketentuan berlaku, tidak semua orang mampu. Kata lagu Pak Basofi Sudirman, "Tidak semua laki-laki dan tidak boleh ditanyakan hal semacam ini." Jadi, ada tiga pertanyaan tabu: satu, nanya sama Ahwat single, kapan nikah? Jangan dua, nanya sama pasangan yang sudah menikah, kapan punya momongan. Emangnya bikin sendiri? Kan, dikarunia Allah, bukan bikin sendiri. Yang ketiga nanya sama ustadz-ustadz, Taat kapan nambah taat? Enggak boleh Tabuh ya. Nah ini yang kedua adalah syukur Yang ketiga kalau kita mau sekeluarga ke surga Maka dia adalah amanah Amanah itu harus dijaga Maka rumah kita harus menjadi satu lingkungan tarbiyatul islamiyah Lingkungan pendidikan adab-adab islami orang tua meneladankan kepada anaknya hal-hal baik. Orang tua mengamalkan amal saleh dan anak-anaknya menirukan. Orang tua menyampaikan hal-hal terbaik dan anaknya kemudian mengikuti. Ini yang harus kita lakukan. Suami wajib mendidik istrinya. Bapak-bapak, kapan terakhir menyelenggarakan taklim di mana bapak-bapak yang ngisi, pesertanya istri? Wajib loh ini. Minimal setiap Jumat, Pak. Bapak-bapak ikut khutbah Jumat, pulang sampaikan isi khutbah Jumat kepada istri. Dulu Rasulullah SAW bersabda, hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Makanya itu khutbah Jumat itu, istri boleh tanya sama suami, mas tadi khutbah Jumatnya apa? Ya biasa Tommy, yang namanya khutbah Jumat bertakwalah kepada Allah. Terus apa lagi temanya tadi khutbahnya? Ya ada tapi aku agak lupa. Lah kenapa? Bubuk. Terus pas bangun-bangun gimana? Bangun-bangun lah kok khotibnya bilang Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilahi Khutbah kedua gitu ya. nah, Kalau bisa jadikan khutbah Jum'at itu tema kultum kita di rumah Setiap Jum'at ini penting gitu ya Lingkungan yang semacam ini perlu kita ciptakan di rumah Lebih-lebih bagus lagi suami setiap ba'da maghrib meluangkan waktu gitu ya Tadabur Quran bersama satu ayat dibahas bareng serumah sekeluarga itu ya. Kemudian nanti qabla naum sebelum tidur, mimpin zikir bersama sebelum tidur dengan anak-anak, habis itu menceritakan kisah-kisah Rasulullah SAW dan apa namanya para sahabatnya radhiyallahu anhum ini. Anak-anak ini kan harus kita ceritakan kisah-kisah sahabat Rasulullah. Kalau bisa minimal dua orang Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena kita ini umat Muhammad itu karakternya kalau enggak kayak Abu Bakar ya kayak Umar kalau dibagi dua umat Nabi Muhammad itu kalau nggak ya bukan Abu Bakar, kayak Umar jadi saya ini punya teori begini kita ini kalau meneladani langsung Rasulullah kadang-kadang terlalu silau saking gemilang dan cemerlangnya Rasulullah kita tuh mau meneladani Rasulullah dari bagian mana terlalu silau duluan maka caranya meladani Rasulullah adalah meladani Rasulullah dengan manhajnya orang terbaik yang meladani Rasulullah Abu Bakar kan meladani Rasulullah Umar kan meladani Rasulullah tapi Abu Bakar dan Umar beda karakternya, beda wataknya, beda yang satu lembut tapi teguh, yang satu keras tapi penyayang. No, kita tipe yang mana? Kalau kayak Abu Bakar, ya sudah, meladani Rasulullah lewat cara seperti Abu Bakar. Kalau kita kayak Umar, ya meladani Rasulullah dengan caranya seperti Umar. Kalau mau dispesifikkan, oh saya, ya kayak Abu Bakar sih, tapi ada lebih spesifik. Apa itu? Agak pemalu. Oke, kalau begitu tambahkan Usman kan iktadu biladaini min ba'di ikuti dua orang sepenanggalku siapa Abu Bakar dan Umar hadis berikutnya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasidin lah mahdiin min ba'di atas kalian sunahku dan sunnah khulafai rasidin yang mendapat petunjuk sudahku berarti empat ini jadi rujukan karakter kita ya, kalau pemalu kayak Usman lembut pemalu Usman pemalunya yang kayak apa malu kalau bisa minum enggak ah nanti lagi minum lezat sementara penduduk Madinah kelaparan eh apa namanya harus beli air kepada pemilik sumur yang orang Yahudi maka sumurnya dibeli diwakafkan gitu ya malu kalau untungnya banyak sementara penduduk Madinah paceklik maka dibagi-bagikan dagangannya malu kalau dia bisa berangkat perang tabuk sementara banyak orang menangis karena nggak punya angkutan sementara Rasul nggak bisa menyediakan fasilitas berangkat bersama beliau dengan mereka udah kemudian beliau tanggung 3.000 orang untuk berangkat bersama ke perang tabuk Usman Oh saya kayak Umar sih, tapi nggak seserius Umar. Ada agak bercanda-bercandanya gitu. Oh yang begitu Ali bin Abi Thalib tambahkan. Gitu. Ali bin Abi Thalib tambahkan. Oh saya tuh kayak Umar tapi yang nggak kayak Ali. Apa unsur saya tuh apa ya? Hmm, kayak bad boy gitu. <tuh> tapi anak mama juga. <tuh> Berarti ada tambahkan lagi saat bin Abi Waqqas. Kata saat bin Abi Waqqas, aku ini orang pertama yang menumpahkan darah di jalan Allah. Jadi waktu beliau sholat, umur 14 tahun, digangguin orang Quraisy dia ambil tulang rahang unta, pukulin ke orang Quraisy sampai berdarah-darah. Tapi ibunya mau gak makan, dia dampingi terus bu, oh, jangan dong bu, ayo makan to bu. Eh tiga hari tiga malam, Masya Allah. Keren. Oh, terus apa lagi sepuluh sahabat yang dijamin surga ini ceritakan sama anak kita nanti anak kita akan kemudian berkata aku tuh mirip Abu Bakar oh kalau dia sudah bilang begitu selesai kita tugasnya dalam tanda kutip kenapa habis itu dia akan cari sendiri tentang Abu Bakar cari tentang pernak-perniknya Abu Bakar cari tentang uang oh, aja liburan pak liburan ke Turki yuk ngapain lihat peninggalannya Abu Bakar di Besum Top Kapo pak liburan ke Turki yuk aku soalnya mirip Umar ya aku pengen lihat pedangnya Umar bin Khattab yang ada di musim top kapo yang katanya panjangnya satu setengah meter, beratnya 50 kilo. Yuk kesana yuk. Kalau sudah jatuh cinta, begitu. Kita dinilai terlambat menceritakan para sahabat Rasulullah kepada anak-anak kita. Kalau anak kita sudah bilang, aku tuh mirip Iron Man, aku tuh mirip Green Lantern, aku tuh mirip Captain Amerika. Sudah telat ini ya harus diganti dengan para sahabat Nabi Sosot. Gitu ya. Ini kita jaga menjadi terbiah di rumah kita. Nah, anak-anak itu 0 sampai 2 tahun yang peka telinganya. 2 sampai 7 tahun yang paling peka matanya. Mereka lebih percaya yang dilihat daripada yang didengar. Dek, mbok jangan gitu, Dek. Jangan ngambil barang pakai kaki nggak sopan dia lebih percaya matanya, dia akan mengatakan enggak ini baik, dari mana kamu tahu baik, bapakku orang baik dan sering ngambil barang pakai kaki, berarti itu adalah perbuatan yang baik. Nah, mau baca Quran, toh nak nggak mau. Kenapa? Baca Quran itu nggak baik. Kenapa nggak baik? Ibu orang baik, nggak pernah baca Quran. Berarti baca Quran tidak baik karena tidak pernah dilakukan oleh ibuku. Gitu. Anak umur 2 sampai 7 tahun itu begitu logikanya simpel Pak. Yang selalu dilakukan orang tuanya berarti baik, yang tidak pernah dilakukan orang tuanya berarti tidak baik. Subhanallah. Ini. Dia di amanat maka kita jaga dengan tarbiyah, dengan pendidikan, dengan keteladanan, dengan segala macam yang bisa kita hadirkan di rumah kita. Yang keempat dia adalah fitnah, ujian. Oh, anak jadi ujian. Istri dari ujian suami jadi ujian, bu. Ujiannya ya kita sendiri yang sering jatuhkan diri kita ke dalam ujian. Bapak-bapak dalam ujian sedang ada masalah sama istrinya, mungkin akan terlihat di luar sana ada rumput yang lebih hijau. Tapi yakinlah rumput itu tampak lebih hijau, rumput tetangga tampak lebih hijau karena terbuat dari plastik. Nah, rumput yang benar itu pasti nggak hijau sempurna. Ada bagian yang liset, yang kering, yang lusuh, itu rumput beneran. Itulah istri kita. Jangan membandingkan istri kita dengan sekretaris di kantor yang memang ketemu kita di saat bahagia-bahagia aja. Istri kita ini mendampingi kita di berbagai keadaan, dan dia ada masalah dengan kita di saat ini karena ada perkara-perkara tertentu. Ya, wajar kalau kemudian sebagian kecantikannya tertutupi, maka jangan kemudian membandingkan dengan orang yang ketemu kita memang untuk having fun, beda. Nanti kalau sudah dipersatukan ber, misalnya ada orang naudzubillah karena ada masalah sama istrinya, pelariannya ke wanita lain dinikahin, serius. Begitu sudah menikah, pasti wanita lain ini kalah sama istrinya. Kenapa? Dia tertarik pada wanita itu pada saat membandingkan dengan istrinya pada saat ada masalah. Kalau ketemu sesekali itu memang nggak ada masalah. Kalau sudah setiap hari bersama, trouble pasti ada masalah. Maka Jangan pernah membandingkan yang sudah kita pilih untuk menjadi partner hidup kita ini dengan seorang pun di luar sana. Tidak terbandingkan, Pak. Maka sering kita lihat kalau ada orang selingkuh, nah untuk dalik, itu kalau dijejerkan selingkuhan sama istrinya pasti cantik istrinya. <laughs> Kenapa? Dulu ada pangeran dari kerajaan Inggris istrinya cowanti, Pak. Cowanti itu. Itu. Lah kok dia memilih seorang janda lebih tua gitu ya? Kalau dijajarkan baina sama iwa sumur sat, seperti antara langit dengan sumur yang kering kerontang gitu, jauh banget itu. Kok bisa? Karena lagi ada masalah, dia tidak memilih untuk menyelesaikan masalah, tapi mencari pelarian. Ini yang soleh. Anda itu kalau naik roller coaster lagi seru-serunya, lagi tegang-tegangnya, lagi paling menakutkan apa yang Anda lakukan? Loncat ke sebelah atau mengeratkan genggaman tangan? pegangan, pelukan, desel. Iya kan kalau sama pasangan kita jajaran. Saya dulu waktu hamilnya Jason kita belum tahu karena istri saya waktu itu baru telat paling tiga atau empat hari kita belum tahu bahwa dia hamil. Itu kita di Universal Studios di Singapura kita nyoba tujuh macam roller coaster suami istri. Begitu pulang Tespek, oh kok positif ternyata lagi hamil. <tipun> 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 Tapi sekarang jaisan anaknya ini jadi tangguhnya luar biasa gitu ya. Oh dulu pernah kita ajak teriak teriakan gitu ya di atas. Wah gitu kan. Nah saat-saat serem itu kan justru saling kita mengeratkan genggaman, saling kemudian kita mempertautkan ikatan lebih kuat. Itu yang harus kita lakukan kalau rumah tangga lagi ada masalah. Justru harus bertautnya lagi erat. Jangan kemudian saling menghindar. Masa naik roller coaster? enggak banget itu kan gitu ya. Jadi ini ujian itu pasti akan datang. Setiap rumah tangga ada ujiannya, ada masalahnya. Kita kaget-kaget, oh ternyata pasangan kita begini. Oh ternyata suami saya begini. Oh ternyata istri saya begini. Ya itu bagian dari ujian. Kita sudah dulu istikharah benar, musyawarah benar, diberi seperti ini. Ini ujian tugas kita untuk saling memperbaiki satu sama lain gitu ya supaya nanti ketemu lagi di surga itu tadi karena dia adalah ujian sabar dosa berat beratnya gimana belum bisa diajak taklim ya, suami saya itu hambok sekali sekali nggak usah diajak jadi peserta taklim dimintangi ngisi taklim siapa tahu dia tuh nggak mau dengerin taklim tapi mau ngisi taklim gitu siapa tahu gitu Request deh kalau pembicaranya saya saat saya pengen ajak suami saya tapi suami saya nggak pengen dengerin taklim. Ya ya nggak apa-apa, ngisi taklim aja. Saya tak yang dengerin. Gitu. Insya Allah bagus. Nih ya, jadi bagaimana kita semuanya menjadikan ini ujian, ujian, ujian. Sabar, sabar, sabar. Yang kelima adalah dia itu musuh. Gitu ya. Kalau cuma musuh dalam selimut itu tadi asik musuh dalam selimut itu. Banyak yang bisa dilakukan dalam selimut, gitu kan? Tapi musuh benar bisa terjadi kalau dia membuat kita menjauh dari Allah. Itu namanya musuh. Di sebuah kompleks antah berantah bukan di Jakarta permain itu saja ya. Itu kadang terdengar suara dari seorang wanita. Mas, tak ingetin sekali lagi loh ya. Tahu nggak sebelah itu eselon berapa? Eselon tiga mas. Enam tahun ini mobilnya udah ganti tiga kali mas. Loh aku tuh tahunya aku tuh istri eselon satu ya mas kok bisa ya tujuh tahun nggak ganti mobil ya mau warisan aja malu loh masak mas nah ini sudah ada tanda-tanda jadi musuh tanda-tanda jadi musuh kalau sudah begitu pegang kepalanya kecup bacakan al-fatihah alhamdulillahirobbilalamin subhanahuwataala masyaallah surat al-mustaqim surat al-dinam ghairil maghfirahalimudzalim kata istri wong itan wong itan Iya beneran ini kalau sudah mulai jadi musuh gitu kan waspadai pelan-pelan gitu ya. bimbing kembali supaya jadi partner lagi bukan musuh. Mi, aku pengen beliin kamu rumah baru mi. Memang punya uang ada besok ada proyek mi doain ya tuh pengembangnya ngasih ke papa banyak. Apa kata istri? Ah ini jadi musuh ini papa denger ya pak aku tuh jadi istri papa hatta diajak pindah-pindah kontrakan rela pak asalkan semuanya halal tau ya berkah karena itu artinya nanti kita bakalan punya rumah di surga pak tapi kalau papa mau belikin aku rumah nungguin komisi dari pengembang yang antah berantah duitnya halal apa haram enggak papa aku enggak mau pindah ke rumah baru yang kayak begitu Nah, ini benar istri yang kayak begini. Tuh ya, jadi musuh. Ini kadang-kadang terjadi. Anak, bisa jadi musuh? Bisa. Pak, kata dosen pembimbing aku nggak bakalan lulus. Kalau nggak ngasih 6 juta buat dia. Ada kan, Pak? Musuh. Bosan pembimbing kamu mana? Labrak sini Ini baru bapak yang benar kita. Jadi ada proses gimana kita harus waspada. Ini musuh. Makanya dulu Rasulullah SAW itu memuji seorang bapak yang apain? Bapak ini menggantung cemeti di atas pintu rumah. Kata Nabi ini bapak ahli surga. Kenapa? Karena bapak ini selalu mengatakan kepada keluarganya, nak. Kalau kalian dapati bapak kalian melanggar apa yang dilarang Gusti Allah, gebuk bapak kalian pakai ini nak. Sebaliknya nak, kalau bapak kalian ini mendapati kalian melanggar apa yang menjadi larangannya Gusti Allah, bapak juga nggak akan ragu-ragu gebuk kalian pakai ini nak. Ini dipuji Rasulullah sebagai bapak ahli surga. Karena apa? Mewaspadai musuh. Ada preemptive strike di situ dia cegah sebelum terjadi adanya permusuhan yang membuat anaknya mengajak dia untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Bapak Ibu dan yang dapat kita sampaikan kita masuk surga ke keluarga pertama dengan banyak berdoa Quratu ayun, yang kedua dengan banyak mensyukuri istri kita, anak-anak kita, yang ketiga dengan menjaga mereka dengan tarbiyah adab-adab Islam dan bagaimana mensuasanakan suasana di rumah kita, suasana ibadah, suasana tarbiyah, yang keempat dengan cara waspada, ah, sabar terhadap ujian-ujian yang Allah timpakan kepada kita melalui mereka dan yang kelima dengan waspada bahwa bisa jadi mereka juga bisa menjadi musuh kita. Fa bilah min dalik. Jazak kelahiran saya kembalikan kepada pembacara. Fadzilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.